السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, Para pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Para santri yang saya hormati, sudah hampir setengah bulan tidak membaca kitab ini, karena memang sedikit ada undur syar'i yang saya tidak bisa baca kitab ini. Maka pada pagi ini kita memulai ngaji lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dosa besar yang ke-10 yaitu dosa berzina. Pada sepembagian pada sepembahasan bahwa orang yang berzina nanti oleh Allah akan disiksa yang sangat pedih di dalam diletakkan dalam tungku api dan kemudian dibakar dari bawah Bismillahirrahmanirrahim Wa fi sahihil Bukhari dan dalam kitab sahih Bukhari fi hadis manami Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menceritakan tentang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alladhi rawa yang meriwatkan hu pada hadis Siapa sah samurah siapa bin Jundub Siapa sahabat samurah bin Jundub Wafih di dalam hadis Yang meriwatkan Imam Bukhari Annahu Adapun sungguhnya Nabi Muhammad SAW Ja'ah datang hu kepada Nabi Jibril siapa malaikat Jibril wa Mikailu dan Mikail dan malaikat Mikail. Qala bersabda Nabi, Maka berjalan kita, yakni Nabi, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Fa'ataina, maka datang kita ala misrittan nuri. seperti dalam bentuk tanur yakni tempat pemanggangan a'lahu di bagian atas tanur Doikun itu sempit wa asfaluhu dan bagian bawahnya tanur wasi'un luas fihi itu di dalam tanur lafzun laftun suara gaduh rame wa swatu, dan beberapa suara kaulah bersabda nabi fatolakna maka melihat kita fihi ke dalam tungku yakni kepada tenur, faida maka ternyata tiba-tiba fihi dalam tanur rijalun beberapa laki-laki wanita undan beberapa perempuan rotun yang telanjang faidahum faidahum maka ternyata hum pada mereka ya tihim datang kepada mereka apalah hebun api yang berkobar-kobar min asfalih dari bawah minhum dari mereka faida ata apabila datang hum pada mereka zadikal lahabu apa itu api yang berkobar-kobar tu menjerit aisohu menjerit mereka min sidati harrihi dari saking panasnya api yang berkobar-kobar Fakultu maka berkata saya bertanya saya kata Rasulullah ini man haula ya Jibril man haula siapa mereka ya Jibril wahai Jibril kalau menjawab siapa Jibril haula mereka yang dipanggang di dalam tanur di dalam tempat panggangan <tuh> azzunatu yaitu laki-laki yang suka berzina, berzina dan beberapa perempuan yang suka berzina yakni menghendaki mereka jibril minar dari laki-laki yang berzina wan dan perempuan yang berzina fahadha adapun ini yakni dibakar dalam tungku api azabahu azabuhum itu siksa mereka yang berzina ila yaumil qiyamati hingga hari kiamat nas'alu mohon tolong kita Allah siapa Allah al afah pada pengampunan wal afiyat dan pengampunan jadi di sini wa fi sahih al bukhari fi hadis mana min nabi sallallahu alaihi wasallam التي رواه سمرة بن وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لبط واسوات قال فانطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء اراه فاذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاه من سده حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناة والزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية Jadi dalam hadis yang panjang hadis diriwayatkan Imam Bukhari yang datangnya dari sahabat Samurah bin Jundub Hadis tentang mimpinya Nabi Muhammad. Mimpinya Nabi adalah wah wahyu, bukan kayak kita. Kalau Nabi itu kalau mimpi adalah wah wahyu. Kayak ceritanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya, nyembeli siapa? Nabi Ismail. Maka mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah wah wahyu, bukan kayak manusia biasa seperti kita. Nah, Nabi Muhammad ini bermimpi. Nah, dalam mimpi itu Nabi Muhammad ini didatangin oleh Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail. Nah, kemudian setelah didatangin, lalu mereka berjalan bertiga. Nabi Muhammad, Malaikat Jibril, Malaikat Minka, Mikail. Nah setelah berjalan ternyata mendapatkan satu tempat yang bentuknya seperti tanur. Bentuknya tempat pembakaran roti. Tanur. Jadi kalau di Indonesia ini bentuknya ini kayak tempat orang kalau membakar batu untuk membuat kapur gamping pernah ngelihat sambian jadi gambarnya kok ini kayak kayak meja ini ya ini biasanya kan tanah dilobangin ya kemudian saya dilobangin setelah itu biasa lalu di tengah dilobangin ya terus di bawah lagi dilobangin di bawahnya gitu ya di sini dilobangin di sini tanah di sini ini kemudian di bawahnya apa tanah apa lubang nah biasanya di bawahnya ini dibakar Kemudian apinya masuk ke tempat ini kemudian menjadi apa? Menjadi apa batu itu bisa menjadi kapur, menjadi menjadi debu ya. Terus gitu. Nah, itu kayak itu bentuknya tanur. Ada bentuknya tanur itu ini api. Kemudian di sini ini ada besinya. Nah, kemudian ini tempat orang bakar roti kayak panggang itu, kayak panggang kalau bakar sate itu, tapi tertutup tempatnya. Jadi tertutup, cuman ada lubang, kemudian ini ada besi gitu, kemudian ini bara api dan ini rotinya di sini itu namanya tanur. Nah, kalau sampean pergi nonton TV itu pembuatan roti di Timur Tengah atau sampean ketik dalam bahasa Arab at-tanur itu sampai nanti akan melihat. Nah, kata Rasulullah berjalan nyampe satu tempat. Ada satu tempat ini yang bentuknya kayak tanur. Yaitu di mana di situ itu digambarkan tempat itu bulat, tertutup. Di atas itu bentuknya kecil, namun di bawah lu luas. Nah yang bentuknya tanur berarti di sini ini di bawahnya bara api di sini ada besi sarangan nah di sini ternyata katanya di dalam tanur itu saya lihat di atas itu lobangnya kecil di bawahnya itu besar luas ternyata isinya siapa katanya laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan nah di atasnya ini, yakni di atas sarang ini, isunya laki-laki dan perempuan, dan di bawahnya bara api neraka yang besar, lahap, yang menjilat-jilat begitu itu, namanya lahap. Ya kalau bisa melihat api sampan berkobar begitu itu, itu bahasanya namanya lahap. Nah, mereka jurit, kepanasan, jadi mereka rami gaduh. Kata Rasulullah, yang laki-laki dengan perempuan itu yang ada dalam tempat itu kata Sula mendapatkan ada sekelompok laki-laki dan perempuan dan mereka telanjang dan mereka jerit-jerit dengan suara gaduh dan begitu itu katanya gaduh di di dalam itu apa yang terjadi katanya itu Ketika apinya itu menyala menjerit mereka kepanasan. Begitu apinya itu berkobar mereka menjerit kepanasan. Di sini digambarkan menggunakan daudau. Daudau ini orang yang jerit histeris yang dia itu sampai tidak bisa membayangkan sakitnya, panasnya, suaranya itu betul-betul mengerikan. Itu namanya daldau dalam bahasa Arab. Sebab Allah menggambarkan kayak itu. Kenapa dia menjerit sedemikian histerisnya itu? Karena kepanasan yang mereka itu tidak mampu untuk menahannya. Nah, Rasulullah itu kaget ya, heran. Ini kok ada sekelompok laki-laki dengan perempuan, kemudian dibakar di dalam tungku api, yang di atas bentuknya kecil di dalam besar dan apinya berkobar-kobar dan mereka menjerit kepanasan lalu tanya Rasulullah apa Rasulullah bertanya man haula jibril siapa mereka wahai jibril kok ada orang disiksa oleh Allah diletakkan di dalam tungku api dan apinya sangat panas dan mereka menjerit-jerit apa jawabnya Jibril? Qala haula'i zunat wa Wahai Rasulullah, mereka itu adalah sekelompok laki-laki yang berzina dan kelompok perempuan yang berzina. Itulah siksa mereka sampai hari kiamat. Ya Allah, coba. Orang yang berzina itu begitu pedih siksaannya dan ini hadisnya sohi, hadis riwatkan Imam Bukhari yang katanya dari sahabat Samurah bin Juntub. Artinya apa? Apa yang diucapkan dalam hadis ini pasti menjadi kenyataan karena ini mimpi Rasulullah, mimpi Rasulullah itu adalah wah, wahyu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. yang disabdakan nabi itu adalah datangnya wahyu dari Allah arti sedangkan wahyu dari Allah pasti menjadi kenyataan kenyataan ini siksa yang akan diberikan kepada orang yang berzi berzina na'udzu billah na'udzu billah semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina Coba dibayangkan kamu dalam tungku. Coba bayangkan kalau sampean kalau ada pembakaran apa namanya genting nonton ya. Di sini kan di Karangsari banyak ya orang bakar genting ya. Atau di mana lagi tukang buat biasanya bakar apa namanya batu untuk kapur itu. Tapi lihat bagaimana kamu itu. Ini tempatnya kemudian di bawah apinya ber, apa ya berkobar-kobar gitu kan kayunya besar gitu ya kayunya banyak nah ternyata kayak itu terus menerus sampai hari kiamat maka karena itu yang pacan-pacan itu -pacan berhenti agar supaya tidak terlanjur berbuat zina ada yang punya pacar di sini Saripudin punya pacar Saripudin. Oh enggak Cahyo Enggak punya pacar Alhamdulillah Musleh Punya enggak Kenapa Karena sudah pacaran Berarti mendekati Zih Allah menyatakan Apa katanya tidak boleh mendekati zina apa katanya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatau wa sa'a dan jangan kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan fahisyah perbuatan yang keji ke dan kejelekannya terus mener menerus jadi kalau pacar itu sudah mendekati zina Sudah pacaran, sudah senyum-senyum. Akhirnya ngobrol. Sudah pinjam HP orang tuanya, ngirim WA. Yang menggunakan apa web sudah ngirim pesan. Setelah itu bertemu berduaan. Sudah. Setelah berduaan, digoda oleh setan. Karena juga juga jadi setan juga jadinya kan. La yahluwanna bainar rojuli wasyid. La yahluna bainar rajuli wal mar'ati illa syaitanu salisuhuma. Kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka setan yang ketiga. Nah, sudah mulai digoda oleh setan. Uh, jangan diomongin tok dong, dipegang. Jangan dipegang tok dong. Terus berikut. akhirnya apa berbuat zi, zina. Setelah berbuat zina apa? Innahu kana fahisyatun wa sa'a ah. Nah, kemudian apa siksanya nanti di akhirat? Maka dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka, dan siksaannya punya ruangan khusus. Apa ruangannya itu? Adalah bentuknya seperti tungku api, seperti pembakaran roti yang disitu tertutup di atas lobangnya kecil, di bawah bus besar, luas, kemudian ada tempat sarangnya, ada tempat nyaringannya, ada tempat penung penungkun, kemudian di bawah hanya api berkobar, kobar, dan terus dia menjerit dan menjerit kepanasan sampai hari kia kiamat. Nah, Na maka karena itu yang pertama, mari kita itu menghindari segala bentuk perbuatan yang menuju zi, zina, seperti melihat gambar-gambar yang serono, yang mendorong untuk berzina, menghindari nonton film-film-film yang serono, yang membuat dirinya terdorong dari perbuatan zi, zina, maka menghindari. Yang kedua, menghindari pacaran atau yang mendekati pacaran. Karena perbuatan semacam itu akan mendorong berbuat zi, zina. Yang ketiga, menghindari berteman dengan teman-teman playboy. Hmm, ada yang teman-teman playboy. Yang suka pacaran. Karena itu, teman akan mudah mengajak perbuatan zi, zina. Yang keempat, hindari pergaulan B, be, bebas. Karena pergaulan bebas itu adalah mendorong untuk berbuat zi, zina. Kemudian yang kelima, selalu menjaga diri, menjaga wudhu. Karena dengan punya wudhu itu insya Allah akan terlindung dari perbuatan maksiat. Yang keenam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan dari perbuatan zi, zina. Dan yang keenam selalu membayangkan dalam dirinya betapa pedihnya azab yang akan menimpa kepada orang yang berbuat zih, zina. Dan yang ketujuh, bayangkan rasa malu. Harga dirinya dan keluarganya tercoreng. Karena perbuatan zina yang dia lakukan. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.